Halo, selamat pagi. Salam sehat selalu para sahabat kucing Kacwina. Kali ini si Momi lagi gendong si Ali. Yuk kita lihat seruannya hari ini. Gimana ya keseruannya? Nah, tuh lihat. Walaupun tipe Maine Coon, tapi kalau si Al gak ada duanya, dia mau aja tuh kalau digendong. Gak semua loh kucing Maine Coon itu mau digendong, karena pada umumnya kucing Maine Coon itu tipikal tidak mau digendong lama-lama ya. Tapi beda sama si Al nih, walaupun dia berbadan besar tapi dia imut banget nih kalau lagi digendong ya. Nah, kita lihat keseruannya yuk. Nah, ini si Al itu kita keluarin nih, udah lama berbulan-bulan dia di kandang, di rumah, di dalam, tapi gak pernah keluar. Nah, kali ini si Momi ngajak si Al nih untuk keluar jalan-jalan di lapangan. Nah, gimana ya reaksinya? Tuh, lihat, ternyata si Al anteng banget dia, gak mau gerak malah. Mungkin dia lagi lihat sekitar kali ya. Wadidaw, ada apa ini sekitarnya ya? Karena dia jarang sekali lihat sesuatu yang di luar rumah. Tuh, lihat, dia hanya ngedeprak aja ya. Dia gak mau kemana-mana, guys. Tuh, lihat. Tapi aku rasa sih dia senang juga sih melihat dunia luar tuh, buktinya tuh dia aja pengen lihat ke sana, lihat kemari. Wah, ternyata asik juga ya main di luar, kata si Al, kata hatinya. Tuh lihat, wadidaw, lucu banget ya Al. Tapi si Momi itu belum mau melepaskan tanpa pengikat itu ya, takutnya dia kabur. Waduh, kalau kabur repot. Wah, ada siapa tuh? Waduh, disamperin sama Grey, si kucing Persia ya. Ya, dia kerjaannya memang di luar, dia kalau pulang hanya makan aja. Ih, lucu banget ya. Tuh lihat sahabat, kalau pas Al digendong, wah, si Momi itu kayak gendong bayi ya. Kalau lihat gendongnya tuh, waduh, imut banget si Al ya. Pokoknya asik deh main sama si Al. Dia itu kalau diajak keluar itu paling anteng. Tuh, anteng banget kan. Mukanya aja cute abis. Waduh, seru deh pokoknya. Dia tuh paling senang banget digendong-gendong. Nah, kali ini coba si Al diajak jalan-jalan, coba kita lihat apa reaksinya. Wah, ternyata dia mengendus-endus tong sampah. Gak boleh Al, tong sampah itu kotor ya. Mungkin ada sesuatu kali ya di dalam tong sampah. Nah, ngomong-ngomong nih, kata tetangga, waduh, si Al ini kucingnya gede banget teman-teman. Katanya kucingnya gede kayak macan. Tapi biarpun gede begitu, mukanya imut lah. Lihat, dia lagi di pangku aja sama babunya ya. Asik kan kalau di pangku tuh, auto anteng dia kalau ada di bangku seperti itu. Nah, tuh lihat ya, gedenya si Al itu udah mirip kayak anak usia 1 tahun guys. Kurang lebih sekarang beratnya hampir 7 kilo ya si Al. Waduh, mantap.